Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tentang isu kehadiran Dr. Zakir Naik yang menimbulkan pelbagai polemik oleh sebahagian ataupun segelintir daripada kalangan NGO dan ada juga parti politik yang turut terlibat dalam mengkritik dan sebagainya. Saya berpendapat isu ini sebenarnya perlu dilihat dan dinilai dengan cara yang matang. Dr. Zakir Naik sendiri merupakan seorang ahli akademik dan cara ataupun metod penyampaian beliau bersifat akademik, hujah, fakta ilmiah. Dan beliau dikenali serata dunia, seluruh dunia mengenali beliau sebagai pakar dalam comparative religion, perbandingan agama. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini, soal sensitiviti. Kalau berbicara soal sensitiviti, di India, kerajaan yang memerintah di India, majoritinya beragama Hindu. Rakyat di India, majoritinya beragama Hindu. Namun, Dr. Zakir Naik diberikan peluang sepenuhnya untuk memberikan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan beliau serta mengadakan debat-debat, dialog secara terbuka, interaktif yang dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuk daripada kalangan agamawan-agamawan daripada pelbagai agama sama ada Kristian, Hindu, Sikh dan sebagainya. Jadi merupakan satu keganjilan sekiranya dalam konteks Malaysia ini beliau tak diberi ruang. Dan saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu, Datuk Seri Razif, kerana mengadakan tour bersama dengan Zakir Naik di seluruh Negeri Terengganu bersama-sama dengan rakyat Negeri Terengganu. Dan kehadiran saya difahamkan sangat memberasangkan, puluhan ribu yang hadir mendengar ceramah ataupun dialog yang beliau sampaikan. Dan sekiranya, saya mohon kerjasama pihak-pihak yang berautoriti. Saya yakin kita semua sayangkan negara ini. Kita menghormati perbezaan kaum dan juga perbezaan agama dalam konteks negara ini. Jadi kita boleh sama-sama raikan Hindu dengan agamanya, Islam dengan agamanya, Kristian dengan agamanya, masing-masing meraikan perayaan agama masing-masing. Tai Pusamnya Hindu, ada Dipavalinya, ada Aidilfitrinya, ada Kristian Christmasnya, yang mana kita raikan dengan cara aku agamaku dan kalian agama kalian, lakum dinukum waliyadin. Dan demikian juga kedatangan Zakir Naik bukan bertujuan untuk insult agama-agama lain. Tidak, sama sekali. Mungkin tajuknya pun kalau diteliti semula, soal similarity, soal persamaan antara Hindu dan Islam, persamaan. Cuba mencari titik temu, nilai-nilai yang mungkin ada kebersamaan. Pada masa yang sama, soal akidah, kami Islam agama kami dan kalian Hindu agama kalian, kalian Kristian agama kalian, akidah kalian. Kita tak boleh saling membenarkan soal akidah, tapi soal nilai titik temunya ada di situ. Itu yang nak dibahaskan oleh Dr. Zakir Naik. Saya kira persepsi-persepsi buruk perlu diperbetulkan dan perlu dimurnikan. Sewajarnya datang bertemu dengan pihak penganjur, minta penjelasan. Dan saya minta juga pihak berautoriti, saya menghormati keputusan mana-mana pihak yang berautoriti. Namun saya hanya merayu agar diberikan peluang untuk pihak penganjur memberikan pandangan dan cadangan. Mungkin tajuk boleh diubah demi menjaga sensitiviti. Mungkin tempat boleh diubah, tidak ada masalah. Tetapi kedatangan beliau sewajarnya kita raikan. Beliau mendapat tokoh Mak Al-Hijrah Malaysia, diiktiraf serata dunia. Sekadar dua negara, Kanada dengan mana lagi satu saya pun tak ingat, sama ada UK ataupun Kanada, yang menyekat kemasukan beliau ke negara tersebut. Ratusan lagi negara yang ada, puluhan lagi negara yang ada, yang sentiasa mengalu-alukan kedatangan dan ketibaan Dr. Zakir Naik. Jadi saya minta perkara ini, seluruh umat Islam dalam konteks negara kita, kita bersolidariti, kita bersama-sama dalam isu ini. Kita minta supaya pihak tertinggi dalam negara memberikan perhatian. Ini bukan soal sensitiviti lagi. Bagi pandangan saya, ini soal menyekat perkembangan ilmu. Dan pada masa yang sama berlaku tidak adil ke atas Dr. Zakir Naik, membuat tumahan ke atas beliau. Sekiranya ada soal keselamatan, saya yakin sekiranya dalam konteks negara kita pihak polis dengan kebijaksanaan mereka berjaya mengawal demonstrasi-demonstrasi yang bersaiz besar,
yang mana ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Perhimpunan-perhimpunan yang dicabar, yang dihantar peluru, yang ada ugutan bunuh, dia tetap demonstrasi, tetap berjalan dan dibenarkan. Polis boleh kawal keadaan. Saya yakin kehadiran Dr. Zakir Naik ini, sekiranya kita dapat murnikan semula sensitivity-sensitivity yang berlaku, dan kerjasama pihak polis juga positif, sekiranya dapat mengawal keselamatan dan sebagainya, saya rasa program memberikan impak yang sangat besar terhadap perpaduan kaum atas nilai-nilai yang sama dan saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Saya rasa itu perkara yang perlu kita tunjukkan. Jadi NGO-NGO Islam, mari sama-sama. Ini merentasi fahaman politik, merentasi apa jua idealisme dan sebagainya. Ini soal agama kita dan ini soal menghormati juga agama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.